Ya pemirsa, laporan terhadap indikasi kecurangan seleksi P3K di Kabupaten Kerinci telah masuk ke Polda Jambi. Dalam proses pelaporan ini, Ketua AHN Kerinci mengakui peserta yang protes mendapatkan intimidasi dari oknum dinas di Kabupaten Kerinci. Pemirsa, laporan Aliansi Honorer Kabupaten Kerinci ke Polda Jambi telah memasuki tahap selanjutnya. Pada Senin 5 Februari 2024, Ketua DPD AHN Kerinci Edius Hendra dipanggil oleh pihak Polda guna memberikan keterangannya terhadap kevalidan bukti-bukti dari laporan yang telah diajukan sebelumnya. Dalam proses ini, Edius mengatakan ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum Dinas Pendidikan Kabupaten Kerinci terhadap para honorer yang melakukan protes. Peserta yang melakukan protes ini dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan supaya tidak lagi melakukan demonstrasi menolak hasil seleksi P3K tahun ini. Tenaga honorer yang mengabdi selama 10 tahun ini menambahkan, pihak Dinas Pendidikan juga menekan kepala sekolah tempatnya mengajar, agar para honorer tidak lagi memprotes hasil seleksi P3K yang telah ditetapkan oleh Panitia Seleksi Daerah atau Panselda. Menurutnya, bukti intimidasi dalam bentuk rekaman ini nanti akan dilaporkannya ke Polda Jambi, karena menurutnya ini merupakan pelanggaran baru yang dilakukan oknum dinas kepada para honorer di Kabupaten Kerinci. Kemarin kami sebenarnya dari Kerinci ingin menghadirkan seluruh saksi, akan tetapi karena kami honorer di Kabupaten Kerinci, saya sampaikan kepada seluruh media hari ini bahwa masih juga dilakukan penekanan-penekanan intimidasi-intimidasi baik dari Dinas Pendidikan melalui kepala sekolah dan oknum-oknum yang mengintimidasi kami di lapangan, dan rekaman-rekaman itu pun sudah saya dapatkan, dan insya Allah rekaman itu pun akan saya layangkan juga, nanti kami laporkan juga kepada pihak penegak hukum, karena permasalahan yang besar belum selesai tetapi sudah menambah masalah baru lagi. Intimidasi seperti apa, Bang? Intimidasinya? Dari laporan teman-teman di lapangan, kemarin kami ada pertemuan kemarin bahwa teman-teman dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan untuk tidak lagi ikut demo dan tidak memprotes lagi atas hasil yang dikeluarkan oleh pihak 3K, oleh Panselda atas hasil kelulusan 3K itu. Oleh siapa? Oh, itu disampaikan, kalau saya pribadi disampaikan melalui kepala sekolah, melalui rapat yang kami adakan di sekolah kami masing-masing, khusus sekolah saya itu di SMP 22, bahwa kepala sekolah menjelaskan kepada saya bahwa kepala sekolah itu ditekan oleh Dinas Pendidikan, oleh oknum-oknum Dinas Pendidikan, jangan ada lagi aksi-aksi demo dan aksi-aksi lainnya yang mengatasnamakan honorer yang tidak lulus ini. Jadi mereka ingin situasi sekolah kondusif, tetapi mereka malah menambah masalah baru dengan intimidasi. Halim Adrian, JEK TV melaporkan.